Masih dirawat di Hospital Sungai Buloh selepas disahkan positif COVID-19 pada 12 April lalu. Pelakon Ashraf Muslim akui rasa sayu kerana perlu menjalani ibadah puasa di ward. Namun beliau redha dan juga berdoa semoga Ramadan yang bakal disambut bersama rakan-rakan pesakit mendapat keberkatan. Ditemubual melalui aplikasi Skype dalam program Selamat Pagi Malaysia, Ashraf memaklumkan keadaan kesihatannya semakin baik. Saya kalau dapat result positif atau negatif, saya tetap akan duduk di sini. Sebab apa? Kalau saya negatif pun, saya akan dikuarantinkan juga, saya kuarantin di rumah. Jadi kalau kuarantin rumah pun, saya akan berpuasa seorang-seorang, saya akan buka puasa seorang-seorang. Jadi baik saya buka puasa dengan jemaah ataupun rakan-rakan di sini. Yang lebih seronok kan. Mungkin yang di luar sana dapat buka puasa dengan keluarga, saya tak boleh lagi. Jadi saya buat pilihan, saya akan duduk di sini, insyaAllah.